Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. So hari ni saya nak berkongsi sikit cara kita buat Zenf. So ni request daripada customer. Dia minta kita buat customize gunakan Team Joker. So Team Joker yang ni yang sebelah kanan yang kita dah siap pagi tadi. Okay, so korang boleh tengok. Alright, dia sebenarnya ada satu contoh dia customer dah bagi. Cuma yang tu dia dapat campelin. So kita improvisekan dia. So tu ada shading. So kalau tengok ada shading, hahaha tu ada shading. So ini settle lah sebelah kanan. So hari ni video kita akan cover untuk yang sebelah kiri yang kosong punya, all black. Okay, so kita akan gunakan sekarang. Stay tuned guys. Okay guys, so kita akan cat dia dengan first layer menggunakan acrylic Angelus paint yang dicampur dengan heat set fabric painting medium. Benda ni dia kena panaskan dulu, baru dah bahan tu boleh aktif supaya cat tu jadi elastik dan lembut di atas fabric, di atas canvas kita ni. Okay, and then second layer panaskan. Okay, habis panaskan, make sure dia betul-betul kering. Lepas tu kita akan ambil kita punya stencil ataupun stiker. Okay, stiker ni team dia, Joker punya lah, Joker punya ketawa. Okay, kita akan lekatkan dia untuk seluruh kasut di atas kita punya atas base layer tadi. Sebab bila yang kita lekat ni, dia akan kekal menjadi warna kelabu. So bila kita cat nanti, kita akan cat balik warna hitam. So yang mana yang tak kena sticker tu akan keluarkan warna kelabu lah dekat dia punya board tu. Okay, kita panaskan. Okay, tujuan kita panaskan sticker ni supaya dia tak ada gap ataupun sticker ni akan lekat terus. So dia takkan ada leaking lah bila kita cat warna hitam. So kita boleh nampak dengan jelas lah perkataan word tu nanti. Okay, kita make sure betul-betul lekat, barulah kita akan start warna hitam. So warna hitam pun sama, kita guna Angelus paint yang telah dicampurkan dengan heat set fabric medium ni. Okay, first layer panaskan. Okay, tujuan kita panas saya dah beritahu tadi. Alright, dah agak kering tu, kita boleh second base. Selanjutnya second base dah cukup lah, sebab bila cat yang jenis gelap, yang warna hitam ke biru ke hijau gelap ke, selalunya dua layer pun dah cukup untuk dapatkan dia punya warna. Nampak tak, bila kita dah habis dah kering, kita bukakan sticker tu, cabut perlahan-lahan. Alright, ni video yang telah dilajukan, korang boleh tengok. Okay, untuk seluruh kasut kita akan buka. Okay, dan video ni saya tunjukkan untuk bahagian depan sajalah. Bahagian depan ni paling jelas nampak, kalau bahagian tepi tu susah sikit nak nampak. Alright, so dah habis semua cabut, nanti kita akan start touch up. Okay, untuk start touch up ni kita akan guna warna kelabu. Okay, supaya part-part mana yang tak berapa terang tu kita akan terangkan dulu. Okay, kita akan buat few layer jugalah yang warna kelabu ni supaya dia dapat bezakan dengan background yang hitam. So lepas kita touch up semua tu, kita akan panaskan macam biasa, sebab kita nak keringkan dan juga nak aktifkan bahan tu. Okay, dah habis warna kelabu, kita akan pilih certain word, kita akan putihkan dia supaya dia nampak macam ada gradient color. Okay, putih kelabu dan hitam tu, warna putih ni kita buat sebagai highlighting sajalah untuk perkataan yang dipilih lah. So untuk yang ni hahaha lah. So kita letak warna putih dekat certain word saja. Baru dia akan jadi dia punya color, tona color lah, orang Melayu cakap tona color, tona color. Okay, okay, ini saya tunjuk salah satu teknik lah untuk tulisan yang kecil. Kita akan guna toothpick. Toothpick ni ataupun Melayunya pecukir gigi. Pecukir gigi kan tajam kan, and then kayu tu dia macam boleh memegang, boleh absorbkan sikit cat. So kita boleh gunakan dia untuk part-part yang kecil, yang sempit. Okay, begitulah cara dia kita nak buat kasut Vans Team Joker. Kalau korang boleh tengok, ini hasil dia, finish product. Okay, nampak. So dia ada few gradient lah dekat dia punya haha tu, kalau korang tengok lah. So nanti saya akan letakkan gambar close up, katakan different angle untuk korang boleh layan. Okay, di akhir video nanti. So
begitulah cara dia. So benda ni simple je kalau nak custom ni. Kalau ada yang stiker ataupun stencil lah. Tapi kalau siapa yang ada confident lebih, yang memang tangan dia tu memang cakap, orang kena cakap pedang, memang boleh tulis cakap dia punya huruf HA ni, dia boleh konsisten dengan dan sama font, sama font, boleh buat pakai tangan. Tapi kalau tak boleh, buat macam saya buat lah. Sebab saya nak pergi nampak factory finish look, memang saya akan guna stencil, okay, untuk dapatkan konsistensi dekat huruf font dia tu. So kasut pun kita dah letak finisher dan water repellent. Nanti kita akan pergi post lah untuk customer. Okay, harap customer berpuas hati. So begitulah video kali ni. Nama tu buat video. So harap korang boleh subscribe dan like video. So share dekat social media supaya view boleh naik tinggi. Okay, so jumpa lagi di video akan datang. Peace, yo.